rumahku adalah kereta malam. Perjalanan menggunakan kereta Emerald itu memang luar biasa loh. Begitu kita melihat keluar jendela, lampu-lampu kota berterbangan seperti anak panah. Semuanya seolah-olah seperti bintang yang terbang di atas lautan. Aku makan malam di restoran kereta dengan suasana yang antik. Masakannya juga kelas atas loh. Ada paket masakan Prancis juga. Setelah selesai makan malam, aku mandi pakai air panas. Keren kan? Aku benar-benar dibuat rileks dengan pelayanan yang seperti di hotel. Komplit ya! Wah, kereta malam keren sekali! Wah, Doraemon, kita naik itu juga yuk! Ayo! Hih, kalian pikir itu nggak sulit? Tiket kereta Emerald itu nggak bisa didapat dengan mudah. Beda dengan tiket perjalanan biasa. Yang satu ini adalah tiket Platinum. Singkatnya, orang biasa seperti kalian tuh nggak mungkin naik kereta seperti itu. Tapi karena papaku punya teman di sana, jadi aku bisa naik kapan aja deh. Hei, hei, hei. Pemberhentian terakhir di Kagoshima Kyushu loh. Kemarin aku malah berenang sampai puas di pantai Ibusuki. Kereta Emerald, apa itu? Kereta malam dengan kamar itu loh, Bu. Boleh ya, Bu. Yang paling murah saja tidak apa-apa kok, Bu. Tapi untuk apa buang-buang uang cuma untuk tidur di kereta seperti itu? Kalau mau tidur di tempat sempit, coba saja kamu tidur di gudang. Lebih baik kamu pergi berenang saja sana. Ya, Ibu. Masa disamakan dengan tidur di gudang sih? Hasilnya sudah bisa ditebak sih. Tapi, okay, malam ini yuk. Huh? Kamu mau mengeluarkan kereta Emerald ya? Mana mungkin. Doraemon, sudah malam nih. Oke, ayo kita mulai sekarang. Kamu menempelkan apa? Sudah, kamu tenang saja. Perlengkapan kereta malam. Ini diletakkan di sini saja. Apa tuh? Kereta malam sebentar lagi segera berangkat. Keretanya mana? Jangan-jangan main kereta-keretaan ya? Tidak mau, tidak mau. Aku tidak mau main kereta-keretaan seperti anak TK. Doraemon, sudah malu nih. Dalam dunia 4 dimensi yang beda dengan dunia asli, bisa tembus apa saja. Aku kaget sekali. Sekarang tujuan kita mau kemana? Kemana saja bisa loh. Laut saja. Laut kan bagus. Baik, siap. Perhentian kereta malam ekspres berikutnya adalah laut. Masuk rel. Yeah. Wah, pemandangan di luar seperti memanjang loh. Apa tuh? Itu kereta barang, kereta yang bawa banyak barang di dalamnya. Doraemon, coba deh. Dibanding kereta itu, siapa yang lebih cepat? Okay, tenaga penuh.
Ini sedang ada renovasi atau apa? Mengganggu jam orang tidur saja ya. Indahnya. Bintang-bintang seperti terbang di atas lautan. Iya, benar sekali. Aku lapar nih. Doraemon, bisa sekalian adakan pelayan yang membawakan jus dan makan malam tidak? Apa boleh buat deh? Maaf, sudah menunggu lama? Apakah ada yang pesan cup ramen spesial kereta malam Express Nobi? Ini, silakan. Terima kasih. Air panasnya mana? Air panasnya ada di kantin kereta. Kantin kereta? Nyaman ya. Enak ya. Tokonya pasti sudah tutup ya. Kan ada yang mesin otomatis. Kawan, cepat hentikan. Doraemon, cepat tarik remnya. Aduh, kenapa begini? Ibu, gawat, di tengah hutan. Ada apa lagi sih, Ayah? Tadi Ayah memang igau terus. Lebih baik Ayah tidur saja, tidak usah cari sakit segala. Masa iya sih yang tadi itu mengigau? Oh iya, pasti itu benar. Mana mungkin rumah ini pindah ke tengah hutan? Kali ini, aku akan coba untuk tidur. Sudah aman, Doraemon. Oke. Bangun, Vita. Kita sudah sampai di laut. Ayo, kita berenang. Berenangnya besok pagi saja ya. Tidak bisa. Kereta ini cuma aktif malam hari saja. Berenang dulu sebentar. Nanti kalau sudah pagi, baru kita pulang. Seperti ini sungguh menyenangkan ya, Nobita. Tapi sepertinya jarang sekali orang yang tahu ya. Iya benar. Berenang itu Raymond sebelum pagi datang. Oh, gee,
こっち行ってあっか。